Halo guys, ketemu lagi dengan saya Erwin. Hari ini kita akan melawan Gigantus, very hard. Ini untuk formasinya kita menggunakan taktikal ya. Tankernya kita menggunakan Karin dengan full max HP. Ini. Lalu untuk DPS-nya kita menggunakan Rassel ya dengan max full damage. Lalu suppress-nya kita menggunakan Lele dengan full critical. Dan kita membutuhkan pasifnya Guilahan level 50 menggunakan al skill level up. Ini formasinya kita menggunakan taktikal level 8. Oke. Lalu masterinya kita menggunakan increase DPS Alice ya. Ini saya masih belum buka mastery level 50 waktu saya bikin video ini, jadi masterinya level 49 bagi yang pengen tahu. Oke, mari kita lawan sekarang. Untuk strateginya, kalian maju, Karinnya ya, yang maju jangan di follow. Setelah pukulan pertama, setelah skill yang mengurangi damage, kalian pindahkan Karinnya ke belakang seperti ini, sampai dia lompat ke arah Karin. Jadi yang ada lingkaran, nah ini, nanti dia akan lompat ke Karin. Biarkan aja, lalu habis itu langsung follow. Nah ini dia akan mengeluarkan skill yang berbentuk donat ini. Kalian bisa lari keluar atau ke dalam. Habis itu dia pasti room explosion. Kalian harus teliti ya, lihat itu yang ada di bawahnya bar HP-nya. Itu yang ada cooldown-nya itu namanya room explosion. Kalau itu udah ready, dia bakal sewaktu-waktu mengeluarkan room explosion. Dan biasanya orang matinya di room explosion itu ya, soalnya cash-nya cepat sekali. Jadi kalian harus siaga ya. Nah, ini habis ini 3 detik lagi room explosion dia bakal ready lagi ya. Nah, ini kalian ready, hati-hati. Nah ini room explosion langsung lari ya. Jadi harus siaga, kalau kalian lengah sebentar aja langsung mati kena room explosion. Oke. Ini setelah 80% dia akan cut skin seperti ini. Nah sekarang maju lagi. Ini bisa di TP ya. Kalian sambil perhatikan room explosion itu. Nah ini kalau HP-nya Karinnya dan nutut, kalian heal pakai pet seperti ini. Nah kalian DPS lagi. Ini 1 detik lagi. Nah ini lari ya. Ini berarti dia akan room explosion. Nah seperti itu. Nah maju lagi. Nah ya begini, biarkan aja. Jadi arahkan Karinnya di tempat yang nggak ada teman kalian ya, jadi nggak kena burn yang lainnya. Ini soalnya masih tembus ya burnnya. Ini kita menggunakan taktikal level 8, ini masih kadang tembus, sering banget tembus. Jadi gini. Nah ini lari lagi. Kalian sama perhatikan cooldownnya room explosion ya. Maju, ini geserkan Karinnya. Nah, geser ke tempat yang kosong ya. Jadi biar sewaktu-waktu bisa lari. Hulu. Nah, DPS lagi. Ini habis ini dia akan room explosion lagi ya. Jadi kemungkinannya ada dua, dia langsung room explosion atau yang lingkaran-lingkaran itu. Nah, ini biasanya kalau habis galau nggak room explosion, dia lingkaran itu lalu dia room explosion. Jadi waktu ada lingkaran itu jangan dipukul ya, soalnya dia bakal room explosion habis itu. Ini kita lihat lagi, pokoknya kalian harus perhatikan cooldownnya room explosion. Ini masih 16 detik ya, jadi masih agak aman. Ini kita DPS lagi. 7 detik lagi, ini lari ya. Ini dia HP-nya 44%, nanti waktu 40% kalian harus siaga. Itu dia bakal butuh disurprise sama Lini. Jadi pastikan Lini kalian nggak mati waktu 40%. Nah ini dia lompat, lari lagi. Room explosion soalnya. Nah ini room explosion, lari DPS lagi. Nah seperti itu guys. Nah ini lari lagi ke depan. Ya kita DPS lagi. Ini sudah 38% ya. Dia nggak lama lagi bakal perlu disurprise sama Lini. Nah ini. Kalau lingkaran ini, kalau cuma Karinnya aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau kena semua, baru ada kemungkinan kena burn-nya. Ini lari lagi. Dia bakar room explosion habis ini. Nah, ini lari ya. Jangan. Jadi harus kalian harus siap siaga ini kalau ada room explosion. Nah, kalau dia lompat ini bakal disurprise. Harus disurprise. Nah, ini maksud saya. Tunggu sampai mau habis barunya, baru pencet surprise-nya ya. Biar lumayan damage-nya. Ini soalnya dia ada rage-nya ya, jadi ini Gigantus ini termasuk susah, hero yang termasuk susah melawannya. Ini kalau kalian bertanya-tanya mengapa tadi ada giwang tidak saya pakai, itu soalnya hadiahnya. Jadi
saya video itemnya itu setelah menang ya. Soalnya sudah beberapa kali nyoba, akhirnya baru menemukan patternnya. Jadi saya rekamnya ini ngerekam dulu, baru saya kasih itemnya, item listnya. Nah ini lanjut ya, ini 12% lagi. Lari dulu. DPS ya, 11%. Sudah mau rig. Ini karirnya mau mati habis ini. Kalau nggak nutut, kalian pakai healnya pet seperti ini. Ini petnya btw saya menggunakan Lene ya, pinjam punya teman, menambah critical rate. 1% lagi guys. Dan kita menang. Akhirnya kita menang. Oke, kira-kira begitu aja guide saya kali ini. Semoga membantu kalian yang stuck melawan ini Gigantus. Tolong di like, di komen, dan di subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya. And thank you for watching. Bye bye guys.